Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Pada kali ini saya akan meliput anggrek koleksi saya yang pada saat ini ada yang masih bermekaran kuntum bunganya, ada yang baru saja spike dan ada yang masih kenok kuntum bunganya. Hanya sekitar 17 jenis anggrek dan 2 jenis dari Hoya. Untuk mengetahui jenis apa saja anggrek dan Hoya koleksi saya yang pada saat ini sedang berbunga, jadi tetap tonton terus video ini ya, dan selamat menyaksikan. Yang pertama ialah anggrek Silogen celebensis yang pada saat ini kuntum bunganya masih mekar dan sudah hampir 1 minggu untuk kuntum anggrek Silogen celebensis ini mekar kuntum bunganya, dan kuntum spike-nya masih aktif dan nantinya akan tetap mengeluarkan kuntum bunga lagi. Dan ini juga anggrek Silogen celebensis yang pada saat ini kuntum bunganya masih kenol. Saya memiliki 2 pot. Yang satunya saya koleksi dan satunya saya jual. Dan dua-duanya pada saat ini sedang ada speknya dan speknya masih aktif. Dan akan tetap mengeluarkan kuntum bunga lagi. Dan nanti juga bisa menghasilkan tunas baru. Yang kedua ialah anggrek Silogen Dayana atau Silogen Purevola yang pada saat ini kuntum bunganya masih kenol dan hanya 1 spek bunga saja, karena ini baru pertama kali berbunga setelah saya membelinya dari Bengkulu. Yang ketiga ialah anggrek Phalaenopsis conocervi yang pada saat ini kuntum bunganya sudah mekar. Ada 2 kuntum di speknya dan speknya masih aktif dan nanti juga akan terus menerus memunculkan kuntum bunga secara bergantian. Untuk anggrek ini kondisinya sudah dewasa dan pada saat ini memang speknya masih aktif. Yang keempat ialah anggrek Tecostel alata yang pada saat ini spek bunganya semakin bertambah panjang dan kuntum bunganya kondisinya masih kenol dan nanti akan mekar kuntum bunganya dan spek bunganya akan semakin bertambah panjang. Hanya 1 spek bunga saja. Sebenarnya dapat memunculkan spek bunga lebih dari 3 di bab yang sudah dewasa. Yang kelima ialah anggrek Pandadera yang pada saat ini spek bunganya masih pendek dan nantinya akan tumbuh memanjang dan akan menghasilkan kuntum bunga. Untuk anggrek Pandadera ini memang anggrek yang rajin berbunga, dapat memunculkan 2 spek dan pada saat ini hanya 1 spek saja. Yang keenam ialah anggrek Silogen Krisasta yang pada saat ini di setiap bab anggreknya memiliki spek bunga, bahkan yang baru saja tumbuh tunas dan daunnya sudah mulai panjang,
juga sudah ada spek bunganya. Dan anggrek ini memang anggrek yang rajin berbunga. Yang ketujuh ialah anggrek Panda Douglas, yang pada saat ini kuntum bunganya ada yang masih mekar dan ada juga yang sudah mau layu. Bila sudah layu, warnanya akan memudar menjadi putih. Dan masih ada beberapa kuntum bunga yang masih kenop. Untuk anggrek Panda Douglas ini sebenarnya rajin berbunga. Yang ke-8 ialah anggrek Dendrobium mantangai, yang pada saat ini kuntum bunganya masih mekar di spek bunganya yang berjumlah 4 spek bunga, walaupun sudah ada beberapa yang layu karena memang spek bunganya panjang dan menghasilkan kuntum bunga yang banyak. Sebab itu waktu mekarnya pun dapat dikatakan lama, hingga sampai berbulan-bulan, dan nanti dapat memunculkan kuntum bunga spek bunga lagi, atau bahkan dapat memunculkan tunas baru. Yang ke-9 ialah anggrek Dendrobium Sonia Sakul, yang pada saat ini kuntum bunganya masih mekar 2 kuntum dan belum ada tanda-tanda akan layu. Dan nanti bila masa berbunganya sudah habis, spek bunganya akan saya potong dan nanti menunggu perburuan tunas yang baru lagi. Yang ke-10 ialah anggrek Asiopsis trilifolia, yang pada saat ini spek bunganya sudah memanjang dan di ujungnya sudah ada cabang speknya, dan ternyata memunculkan spek bunga yang baru lagi. Pada saat ini ukurannya masih pendek dan sebenarnya bisa memunculkan spek bunga lebih dari 4 di bab yang sudah dewasa. Yang ke-11 ialah anggrek Phalaenopsis amabilis dari Sulawesi, bau-bau, dan pada saat ini terdapat ada spek bunga yang masih kecil ukurannya di batang anggreknya, dan merupakan pertama kali untuk anggrek ini memunculkan spek bunga setelah saya merawatnya kurang lebih 4 tahunan. Yang ke-12 ialah Oya Wangi dari Bandung, yang pada saat ini kuntum bunganya masih mekar dan sudah sekitar hampir 3 hari. Untuk kuntum bunganya memiliki aroma yang wangi sekali, sangat menyengat, dan masa berbunganya kurang lebih 3 hari, setelah itu akan rontok semuanya. Yang ke-13 ialah anggrek Cimbrium finlandsonianum Papua dari Papua, yang pada saat ini sudah memunculkan spek bunga. Spek bunga muncul dari batang anggrek yang sudah dewasa. Pada saat ini hanya 1 spek bunga saja dan memang kondisinya sudah dewasa dan berumur banyak. Yang ke-14 ialah anggrek Dendrobium larat, yang pada saat ini kuntum bunganya masih kenop, hanya 2 kuntum bunga saja, dan
Bang Untum dan lainnya sudah layu dan gugur. Dan ini merupakan bunga terakhir untuk anggrek Dendrobium black cat ini dan sudah memunculkan tunas baru. Yang ke-16 ialah anggrek Parapallinopsis leucoccii. Pada saat ini spek bunganya sudah mulai tumbuh dan sudah terlihat menonjol. Hanya satu spek bunga saja. Nantinya akan tumbuh memanjang dan akan memunculkan kuntum bunga. Yang ke-17 ialah Poya Cinnamomum Folia Purpurifolia dari Bandung, yang pada saat ini kondisinya masih kenop, belum mekar kuntum bunganya. Dan sepertinya masih menunggu sekitar 5 hari lagi untuk kuntum bunganya mekar semuanya. Yang ke-18 ialah anggrek Oncidium Americana yang pada saat ini spek bunganya bertambah panjang dan hanya satu spek bunga saja, dan nantinya akan semakin bertambah panjang dan akan bercabang-cabang spek bunganya, dan di setiap cabangnya akan menunjukkan kuntum bunga yang banyak. Yang ke-19 ialah anggrek Dendrobium Tual Maluku yang pada saat ini kuntum bunganya masih mekar di spek bunga yang satunya. Untuk spek bunga yang satunya sudah mulai berguguran. Dan dapat menikmati kuntum bunga anggrek Dendrobium Tual Maluku ini sekitar 2 bulan lagi, dan ternyata sudah ada yang memasang wajah spek baru. Dan itulah ke-17 jenis anggrek dan kondisinya pada saat ini dan masih ada jenis lainnya. Jika nanti memunculkan spek dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Bila suka dengan channel YouTube saya ini, silahkan klik like dan klik subscribe ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Bila ada saran, kritik, dan pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar ya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.